Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk Jumat berkah hari ini buat kita semua. Yang pasti saya tidak lelah-lelahnya untuk memberikan support kepada teman-teman untuk tetap berolahraga dimanapun dan kapanpun. Oke, seperti biasa pagi-pagi tetap dengan puasa dan semangat berpuasa olahraga. Masih di kawasan Bandung pastinya, tepatnya di area GBLA ya, tempat favorit trek saya untuk jogging pagi maupun sore. Dan seperti biasa dengan pemandangan yang luar biasa, amazing, syukur alhamdulillah dengan begitu segar sekali udara di sini. Sepi sekali ya, karena memang sengaja saya memilih trek ini karena jarak antara manusia satu sama yang lain hampir sama sekali tidak ada atau kosong ya. Nah, paling ada satu atau dua orang, itu GBLA-nya, stadionnya. Matahari luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya diberikan kelancaran untuk berpuasa sampai berbuka nanti. Tinggal beberapa, bisa dibilang seminggu lagi, lebih lah ya. Sebentar lagi kita akan ya berpisah dengan bulan Ramadan yang sangat penuh dengan berkah ini. Dan kita akan menghadapi atau merayakan hari kemenangan, hari yang suci Idul Fitri ya. Walaupun selama, mudah-mudahan kita diberikan nafas sampai nanti Idul Fitri tiba ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan tanpa kekurangan satu apapun. Maka dari itu jagalah kesehatan, karena itu prestasi yang sangat luar biasa buat kita sebagai seorang manusia dimanapun dan kapanpun. Semangat. Hari ini seperti biasa, trek yang saya lakukan tetap di kawasan area GBLA, di mana ini salah satu trek favorit saya pada saat saya jogging pagi maupun sore hari. Karena apa? Di sini sangat-sangat masih ramai sekali ya. Karena di kanan kirinya itu banyak sekali pepohonan, dan pemandangannya itu ketika pada saat pagi hari itu, wow, teman-teman bisa lihat sendiri, sangat hijau, bagus sekali buat mata. Dan pagi hari ini seperti biasa ya, saya berolahraga jogging walaupun puasa juga, insya Allah fisik kuat ya. Pagi dengan udara yang sangat bersih, pagi dengan cahaya matahari yang sangat luar biasa, sinar teriknya memberikan suasana hati yang bahagia pastinya. Semangat, positif tinggi, dan bersihkan hati, jangan berprasangka buruk, jangan negatif thinking pada siapapun, karena hidup ini cuma sekali teman-teman ya. Jangan sia-siakan untuk hal-hal yang baik dalam hidup ini. Sesuatu yang tidak baik kita jaga ya ketentramannya. Setiap orang punya masa lalu, mari kita berdamai dengan masa lalu kita sendiri dan orang lain. Allah memberikan pemaafan yang sangat luar biasa kepada manusianya. Kenapa kita tidak sebagai seorang manusia untuk bisa saling memaafkan satu sama lain? Sebagai seorang insan di mata Allah yang tidak sempurna, setidaknya kita punya niat yang baik untuk selalu melakukan hal-hal yang baik kepada siapapun, termasuk orang yang menjahati kita. Sekalipun itu membuat kita menjadi orang yang sangat, apa ya, mungkin benci banget sama orang tersebut. Benci banget sama orang tersebut. Tapi bukan berarti kita menjadi seorang pendendam. Sampai kapanpun yang namanya itu kesalahan, kita akan tetap belajar dari sebuah kesalahan tersebut. Jangan sampai berlarut-larut, karena sekali lagi tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Setiap kesalahan mari kita jadikan suatu pelajaran yang sangat luar biasa. Ilmu yang kita dapat harus kita bagi-bagikan antara sesama manusia ya,
dan kita simpan sendiri. Kecuali kalau ilmu itu kita sama sekali belum mempelajarinya secara lengkap, nanti takutnya jadi fitnah dan memberikan dampak negatif buat di sekitar kita. Oleh karena itu, semuanya harus memakai pikiran yang baik, hati yang bersih, dan yang pasti kecerdasan, dan yang pasti kecerdasan hakiki yang ada pada diri kita. Bukan karena kita ingin sombong untuk menunjukkan kita memiliki ilmu, tapi gak ada salahnya untuk saling berbagi ilmu, apapun ilmunya. Bukan berarti kita juga untuk dijadikan sebagai ajang pamer, karena yang namanya manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan. Sekali lagi, maka dari itu kita harus belajar dan belajar. Belajar untuk lebih baik lagi ke depannya, karena kesempatan untuk lebih baik itu masih banyak sekali. Oleh karena itu, jangan sia-siakan di bulan Ramadan ini untuk selalu bersihkan hati, sucikan diri, ya. Mari bersama-sama berlomba-lomba mencari ladang, mencari ladang pahala, karena di bulan suci Ramadan ini insya Allah banyak sekali hal-hal yang baik yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan jangan disia-siakan sekali lagi. Beribadah dan khusyuk, ya. Ngaji, tadarus, tarawih, sholat wajib, sholat sunnah. Hayo, berikan yang terbaik buat diri kita sendiri sebelum ke orang lain. Karena sebelum kita memperbaiki diri orang lain, kita dulu yang harus diperbaiki. Terima kasih.